kau dapati saat jelek suara putih, kenalin kami, geng Cirto Tatang. Ini Doyok. Ini Tejo. Ini Opal. Dan ini aku, Mama, ketua geng Cirto Tatang. Aku yakin geng kita bakal besar nantinya. Kita pasti bisa menguasai daerah zona merah. Tapi kita harus tambah anggota, masa kita berempat aja? Sudah, diam. Kita fokus saja sama apa tujuan kita ini. Kalau diperhatikan, bisnis kita semakin besar, bos. Kita betul katanya ini. Kita harus tambah anggota. Iya. Udah bareng. Mantap, Doyok. Hasil bisnis kita sama Naga Hitam. Mantap nih, barang bagus. Mumpung lagi saka, bos. Lagi kencang ya? Korek. Welcome to para geng Cirto Tatang. Kenalin gue, Komeng. Okay. Komeng. Jadi apa tujuan kamu mengundang kami sini? Saya ingin ngajak kalian tuh bekerja sama dengan saya. Oh, oke. Okay. Tapi kalau sampai kamu macam-macam, terima akibatnya. Enggak. Tenang, saya hanya ingin memperluas wilayah kalian. Wilayah mana yang kami menguasai? Di zona merah. Ada anak buah saya yang siap hancurkan zona merah dari dalam. Makanya banyak gosip zona merah di ambang kehancuran. Kami memang belum sampai sana. Saran saya hanya mengikuti bos saya. Jadi gimana ini, bos? Oke. Deal. Oke, untuk perayaan kerjasama kita lebih baik kita belum dulu. Sebelum itu kita tos dulu. Bagaimana rasanya? Enak. Gimana enak? Minuman ini sudah saya campurkan dengan racun Tetris. Dan kalian salah jebak. Di permainan pembalasan yang harus saya balas. Dan permainan ini dimulai.
Halo bang, masih ingat dengan saya? Mungkin wajah kamu tidak ingat, tapi mata ini bisa mengingatkan dengan kejadian yang dulu. Jadi begini bos, saya ingin kita memperluas wilayah kekuasaan kita. Karena ada banyak geng yang takut sama kita. Kalau diperhatikan, bisnis kita akan semakin besar. Kalau kita tidak memperluas wilayah kekuasaan kita, bisnis kita akan hancur. Dan saya ingin kita menguasai sampai ke daerah zona merah. Karena saya dengar daerah zona merah sedang diambang kehancuran. Jadi kalau gitu, kamu teraja sama anak-anak. Ada orang bos. Sikat. Hei kamu, tunggu situ. Ya, ada apa bang? Eh, tunggu kamu ya. Tunggu kamu ya. Bagi bang. Gak ada bang. Bagi bang. Gak ada bang. Bagi cepat. Gak ada, saya gak bawa uang bang. Lu setengah gas kamu. Betul bang. Bos, dia gak mau bagi uang bos. Aduh, sakit anjing. Ah! Gimana bang, ingat gak? Bacot, kenapa? Hah, apa, gak dengar? Sakit anjing. Sakit anjing. Anjing, apa lagi deh? Anjing, anjing. Awas kau sampai lepas. Kupotong para saat. Bacot. Woi, ayo kabur. Diam ya. Sakitnya mata aku anjing. Tunggu. Bekam tolongnya aku aja bang. Datang. Ini maksudnya apa? Siapa sih namanya Tejo? Habis. Aku kan sudah bilang, itu ya makanya kita berempat sama anak-anak. Beli lagi lah, segitu betul kemarin. Gampang aja nanti aku kesana beli lagi. Kencang betul kah? Pasti terbang kamu kalau pakai barang besar begitu. Mantap. Enak pastinya. Itu ada orang baju putih. Yang jalan sendirian itu kelak? Iya. Pukul kah? Mau buat linggis lah. Aku tak gatal, sudah tahu sini. Lama aku tidak mukul orang. Sudah kah? Daripada kamu bacot, baik kamu pergi sana anjing. Doyo, aku disini sama Tejo. Weh, apaan ini? Jika aku sama Tejo. Iya, emang kenapa? Rasakan itu. Nah, bro, gantian. Bro, habisi. Weh! Doyok! Doyok mau dibawa kemana itu? Bukan urusanmu. Doyok! Doyok! Weh! Memang binatang gak ya?
Siapa lagi kau? Kau tahu anjing. Kau itu anjingnya. Hah? Apa? Kau anjing. Woi bangsat. Binatang mana sama orang yang berkuasa adekku? Kau bikin dia jadi stres anjing. Hei, adekmu yang mana? Binatang kau ya? Gak tahu diri. Eh, ikut aku yuk. Lah kamu siapa? Ah, ikut aja yuk. Ayo ah. Ayo. Ayo ah. Ayo. Ih, mau ngapain sih? Udah, rasain enaknya aja. Ih, mau ngapain? Mau ngapain lagi sih bajingan lu? Biasalah, cowok jadi gasnya, lagi cowok cantik kayak gitu. Pasti begini nah. Anjing lu lagi. Itu sudah. Emang kamu siapa? Aku Opal, anggota Circle Satan. Opal, Opal, Circle Satan. Tenang dek, nanti abang balaskan. Bacot! Opal! Kalian tahu nggak soal keluarga Pak Bangun? Asal kalian tahu, aku anaknya yang lolos dari pembantaian itu. Jadi, sekarang bapak kalian ada di mana? Kamu tinggal ngomong aja kok susah? Serius bang, bapak kami jalan sama Bang Komeng. Silakan aja. Oke bos. Anjing!
Bos Mamat, ketua pemimpin geng Circle Setan itu yang paling ditakuti orang-orang. Kali ini tidak ada apa-apanya. Tapi tidak. Kali ini kita main Russian Roll. Aku tembak kamu sekali, aku sekali, kamu sekali, aku tiga kali. Aku selamat. Kamu selamat. Dan ini yang terakhir. Sepertinya pelurunya habis. Dan ini yang terakhir. Gina, aku yakin, Bang. Proyek kita yang ini bakal besar. Bakal booming. Wow! Oke, ambil aja jangan lupa ya, duitnya. Kalau proyek ini berhasil, ini bakal jadi proyek awal dan terakhir kita sebelum lulus. Iya sih, benar banget, pasti ya kan? Iya, pasti. Yoi. Hai, tapi jika ada waktu lagi, kita gas bikin lagi. Gimana? Gas, pokoknya gas. Tapi aku takut deh, kalau ada teman yang berada di belakang. Aduh. Memang, setiap teman itu pasti ada yang berbeda di belakang. Tapi gini, your friend can lie, but your best friend can do this. Oh, gayanya bahasa Inggris. Pina musti. Ada kecil gue deh sayang, ada cinta yang sayangku. Kutipnya. Eh kita gak ada apa Vin. Ah telat kamu. Telat. Eh ini videonya kapan upload? Kayaknya maybe minggu depan atau enggak minggu depannya lagi. Kipunya jadi orang. Eh, daripada panas-panas gini kamu enggak ada kerjaan, mending kamu ngambilkan minum di bawah buat kami semua. Nah, makanya itu. Ambil deh. Enggak usah. Makanya banyak-banyak sok tawa. Hei, ya. Ini rame di ujung. Proses. Nah, ini yang itu. Ada jawabannya. Jadi sebelum kita minum, ini proyek bisa jadi senjata buat orang yang pernah jahatin kita, biar kita bisa balas dendam. Pastinya itu pasti sudah itu. Ayo, kita rayakan buat proyek kita. Oke. Ayo kita cheers. Oh iya, yang kalian minum itu sama dengan cerita yang ada di film kita. Kenapa? Kaget. Ide cerita yang kukasih ke kau di awal itu memang rencanaku dari awal. Kalian pikir kelas lain atau sekolah lain bakal lihat hasil proyek ini? Enggak. Kalian sering jahat sama aku. So jijik. Aku enggak terima. Ya aku balas. Sekarang, ayo kita mulai permainannya.